Raja Malung sebab masalah kewangan sebelah perniagaan saya. Jumlah keseluruhan pinjaman lebih dalam RM50,000 lebih. Tuntutan kurang dalam RM80,000 lebih. Jumlah yang dapat dalam tangan lebih kurang dalam RM30,000 lebih. Saya start pinjam Aloh 2 bulan yang lalu dengan 5 orang Aloh. Setahun lebih yang lalu seorang Aloh. Credit Bank Money Lender lah. Saya dapat RM13,500 dan tempoh bayaran dalam 20 hari. Dia ada satu hari saya mula dah tak boleh bayar. Dia dah start charge by day lah. Dia satu hari tu ikut suka dia lah. Baru-baru ni dia baru call. Dia kata, you bila mau masuk? Itu saya kata, tak ada wang lagi. Lepas tu dia kata, okay, you bayar saya RM2,000. Besok kalau you tak beli lagi, you bayar saya lagi RM1,000. Di tuntutan sekarang, lebih kurang dalam RM17,000. Dia minta untuk kita semua. Perasaan yang masa mula-mula yang kita kenal dia, kita rasa lega lah macam satu orang yang boleh membantu kita lah. Maknanya seorang yang bagi duit kat kita yang untuk kita survive dalam berniaga kan. Jadi kita rasa macam, oh ada okey lah, ada orang tolong kita kan. Itulah perasaan dia. Akhirnya jadi lain lah. Oh, bila kita mula tak bayar, lebih baik saya pinjam dengan bank. Hari-hari fikir alam ya. Tadi fikir bila pada mulanya bila saya ikut bayaran yang ditetapkan, tarikh yang ditetapkan, ianya tak ada masalah lah. Tapi apabila saya mula tak boleh nak bayar, dia dah tak best lah. Pandangan saya, ianya bukan satu penyelesaian, tapi ianya satu perkara yang menyusahkan akan datang. Memang pada mulanya saya rasa ianya satu penyelesaian, tapi hakikatnya ianya satu bebanan lah. Saya rasa tidak perlu pinjam malu sebab itulah ia satu bebanan, dan saya rasa kita cari alternatif lain selain daripada Aloh yang mengikut undang-undang dan betul-betul jalan dia.